Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Jadi sekarang kita sudah berada di Sumedang lagi, tepatnya di tempat Yamashita Quality Kennel. Kangen lagi sama si Greyhound ini, yang katanya kemarin habis sakit, makanya saya mampir dulu ke sini. Sekarang udah mulai baikan dan udah mulai beradaptasi dengan hawa di Sumedang ini. Jadi di sana. Untuk Greyhound ini, di sini dia memang butuh adaptasi ya teh. Ya. Mending kita panggil aja dulu yang punya channelnya. Teh Kadia teh. Halo. Kita tanya-tanya dulu ke teteh, kenapa kok bisa sampai sakit kemarin, apa kendalanya, apa di sini suasananya dingin atau panas atau gimana? Jadi gimana kemarin nih teh? Kemarin kok kan bisa sakit gitu? Yo, kan panas tuh. Terus ada hujan. Nah. Udah langsung betul dia agak rentah ya. Iya. Udah beraknya udah mencret, terus kayak ada darah-darahnya gitu, kayak parfum. Ya, kemarin. Ya. Ya. Alhamdulillah selamat ya. Biasanya kalau parfum itu langsung hitungan 24 jam aja udah. Cuman emang langsung ketahuan gitu. Pas merah kelihatan langsung di bawa ke dokter. Ya. Jadi tapi sekarang udah baik kan? Udah bagus kan makan? Makan udah bagus sekarang. Ini sana untuk merawat seekor Greyhound ini emang lumayan sulit ya teh. Rentan. Jadi gimana teh? Ini udah dikasih lihat ke babi atau gimana? Belum sih. Ini. Belum ya? Belum. Baru tahap penyembuhan ya. Ini ya. Dan juga belum dikawinkan sana. Sengaja ini karena dia lagi belum fit staminanya. Jadi kalau anjing itu nggak sama dengan orang. Kalau orang nggak fit pun dia bisa kawin, kalau anjing dia harus fit dulu, ingat itu. Jadi di sini emang nggak ada si Sandi, ini nggak tahu kemana, nggak tahu buru atau kemana, dia nggak tahu di ngilang. Pagi-pagi udah ngilang. Jadi di sana ada berita baik lagi nih buat kita Porbi Sumbar, Porbi Indonesia lah gitu, dimanapun berada. Berita baiknya, jadi Greyhound ini akan dikirim lagi ke sini. Udah dalam proses deh ya. Katanya ada 2 ekor lagi ya. Ada 2 ekor lagi yang mau dikirim ke Sumedang. Dan 1 jantan, 1 betina. Ya, 1 jantan, 1 betina. Dan warnanya apa? Kalau tahu teh, bocorannya teh? Merah sama putih kalau gak salah. Oh, semut. Ya, semut. Semut sama lupak. Sama lupak. Yang lupak itu jenisnya apa? Jantan atau betina? Betina. Oh, betina. Jadi kayaknya bakal banyak Greyhound di Sumedang nanti. Mudah-mudahan nanti pas datang kita bisa bikin vlog lagi di sini. Pengen lihat sih, penasaran. Ini kan warnanya hitam, terus ada yang lupa sama semut. Nah, jadi kalau warna anjing sih emang itu sih. Dominannya emang itu warna aslinya, kurang ya. Lupa sama semut itu maksudnya kayak kemerah-merahan, kayak coklat. Ah, nggak tahu lah, paham lah sendirilah. Jadi di sini nanti bakal ada 3 Greyhound, keren banget, nanti bakal keren banget lah pokoknya di sini. Dan di sini di Yamashita Quality Kennel juga ada anjing ras Daryl ya, Daryl. Jadi kita doakan aja ini biar sehat terus. Dan bisa menghasilkan anjing pemburu yang bagus nanti. Di sana. Duduknya aja sama tinggi. Dengan untuk pusingnya. Tawuran tuh. Hei, udah. Pisahin. Kemana-mana aja. Aduh.
Kalau pitbull berantem kayak gitu tuh, misahnya susah. Mesti dicongkel. Ya sana, jadi ini ya, dikasih nama siapa ini? Tikap. Hah? Tikap. 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 Kayak bahasa Thailand ya. Tikap. Tikap. Kam tak tau lang. Sana. Jadi ini yang ini apa sih namanya? Bull Terrier. Bull Terrier ya? Ya. Apa ini ya? Ini dari mana? Dari Portugal. Lengkap suratnya lengkap. Semuanya lengkap sih, cuman belum pada datang, soalnya anjingnya belum datang semua. Oh. Badannya kecil. Iya kecil. Ya. Ini dari Portugal deh. Ya. Udah berapa lama di sini? Baru 2 hari. Baru 2 hari? Ya. Baru nyampe 2 hari di sana. Ini anjing dari Portugal. Saya nggak tahu Portugal itu sebelah sini, Pak, sebelah sini. Nggak tahu arahnya aja, kita nggak tahu ini Portugal ini kemana. Yang jelas dari negara Portugal ya. Iya. Ngabisin duit berapa ini buat pangkosnya teh? Yang ini. Sama. Sama. Ada 40-an. 40-an, 40 jutaan. Dan harganya di sana ini berapa? Ini nyampe sini sekitar 100. Sama ongkos. Sama udah sama karantina, udah sama ya semuanya. Tahu beres. Tahu apa? Tahu nyampe rumah. 100. 100 juta loh ini. Emang istimewa lah. Kalau si sabar. Ini kalau yang itu sama ya si pickup itu sama. Berapa? 100 lebih ya. Dan di sini baru ada 2 ya anjing yang impor. Iya. 3 sama. Mana satu lagi mana? Oh itu impor juga. Itu sama juga. Wah, ini lebih indah nih dilihatnya yang ini. Resiko. Ini betina ya teh? Ya. Ini impor teh? Ya impor. Jadi ini jenis dari impor juga Bull Terrier ya? Tapi beda. Beda itu apa? Banana face nya agak kelihatan yang itu ya? Enggak, dua jenis soalnya katanya kayak lupa apa ya? Nggak bisa ini tanya-tanya terlalu banyak, si tetehnya kurang paham juga dengan jenis ini anjing, jadi sandi nggak ada. Kita si ini sih, ini udah berapa lama di sini teh? Ini ada sekitar 1 bulan setengah. Udah 1 bulan setengah ya, ini ya, sama penyebutannya sama kayak si tikar. Dan ngabisin duit berapa ini teh? Sama. Kalau yang Bull Terrier hampir 100 semuanya. Kalau yang itu 100 lebih. Jadi 3 ekor anjing ini menghabiskan 300 juta lebih. Dan di sini juga ada ini, apa namanya? Malinois. Ini Malinois yang kemarin kita bilang. Jangan tawuran. Kalau itu impor mana teh? Ini impor Thailand ya? Impor Paseh ini ya. Asli Paseh ini. Jadi ini yang Malinois, ini asli teh ya? Ya. Ini Malinois masih asli, cuman udah lahiran di sini ini ya? Ya. Oh, udah kelahiran Sumedang yang ini. Ini jantannya impor. Dia lahir di Indonesia. Oh, jadi kayak yang ini ya, yang nantinya kawin sama ini keluarnya seperti ini gitu ya. Ya. Oh, jadi ini termasuk rasnya masih asli ya. Ini kalau kita beli di sini berapa yang kayak begini? Kalau nggak salah ini
32 juta. Tapi enggak pakai stambul. Oh ada. Kalau kita ngurus stambul kalau di daerah Jawa Barat ini di mana? Ada di Bandung. Oh ada di Bandung. Ya kalau dengar saya kabarnya sih yang bisa bikin keluar stambul itu di Jawa sama di Medan. Iya. Di darahnya di tes di sana. Ya. Keasliannya baru bisa sama, dikeluarkan sudah sama dokumennya baru bisa baru dikeluarkan surat tamunya. Jadi ada 4 ekor anjing istimewa di sini yang lumayan wah, dan di sini juga ada anjing yang buat berburu yang dijual ya. Ada. Ini si Sandi ini ada. Emang dasarnya hobinya berburu, dan anjing yang udah dilatih nanti bakal ya termasuk seller juga, dia membantu orang Sumbar cari-carikan anjing yang bagus di sini, bahan yang bagus dan dijual ke Sumbar. Ini ada yang bagus satu nih, saya lebih enak dilihat yang ini. Gede. Nah, aman gak ini dipegang nih? Aman. Ukuran 7 gua bilang. Ya, 7 padang. Nah, kalau anjing kayak gini dijual berapa teh? Ya, maunya sih 1,5. 1.500 ya. Udah buru nih ya, udah tahu babi lah istilahnya. Jadi anjing kayak gini dijualnya 1.500. Bagi yang minat boleh nanti di telepon langsung. Apainya hilang? Iya. Nomor teteh aja ya? Ya boleh. Dikasih aja nomor teteh ya? Iya. Nah ya. Nanti bisa langsung ke Teh Sinchan. Hai Mun. Hai. Ini 1.500 teh ya? Iya. Yang mana lagi teh yang mau dijual teh? Paling yang itu. Sama yang itu. Nah, jadi ini di sini juga ada anjing yang saya bilang warnanya cukup mewah. Ini. Masih paut teteh ya? Baru 7 bulan ya. Baru 7 bulan ini masih paut. Dan punya warna cukup mewah ini bisa bilang. Kepalanya juga bagus. Ini dijual teh? Iya. Dijual? Ini berapa nih teh kalau dijual? 500. Anjing kesayangannya Teteh habis melahirkan. Nah, yang ini nih. Ini anjing yang sempat hilang, ada? Ya, yang mau sempat dinaikin sama orang. Hilang dicuri orang. Enggak. Bukan dicuri ya. Tapi dilepas, sempat dilepas. Dan ini burunya udah jaminan kata Sandi ya, Teh. Iya. Ini burunya udah jaminan dan harganya berapa? Di dalam masih ada nggak dalam? Paling yang itu. Yang mana? Yang itu. Yang mana? Masih ada. Ambil kunci mobil abang sama tutup kacanya. Ambil rokok abang ya. Halo Joker. Zok. Tete. Jadi ini mau dijual juga, teh ini baru ya? Enggak, udah lama sih. Udah lama ya? Belum diposting. Belum sempat diposting. Ini masih paut juga kayaknya? Ya, nggak nyampe setahun, 8 bulan, 9 bulan. Kalau yang ini berapa? Berapa ya? Wih, mikir. Ya pokoknya tetap nego sih, nego-nego. Nego-negonya lewat api aja. Jangan inbox.
Terima kasih Sandinya. Yang lain? Paling itu. Wangi bagus ini. Amal agak takut-takut. Ya. Ini ada darah border pas Malinois ini. Oh, dari Malinois. Ya. Jadi di sana yang ini agak takut-takut, jadi kita nggak bisa terlalu mendekat. Kalau kepala sama bodinya, saya lebih suka yang ini. Dia kelihatan ras Malinois-nya kelihatan sih. Malah kelihatan kalau enggak herder ya, Teh. Enggak. Kalau herder dia kakinya agak di sini ya belakang. Agak. Jadi ini dijual juga? Enggak. Ini yang mamenan. Oh, jadi yang ini enggak dijual. Jadi yang ini enggak dijual. Kira dijual ini saya termasuk suka nih. Cuman agak takut-takut sama orang. Tuh. Ada lagi, Teh? Udah. Nah. Bang. Pintu mobil enggak dikunci? Biarin. Kaca. Kunci dulu nanti kunci pintu. Enggak. Kacanya kan udah ditutup. Ya. Jadi ini juga ada treadmill-nya di sini buat latihan buat olahraganya, Teh. Ya. Ini treadmillnya buat olahraganya. Jadi di sini anjing mungkin nggak bisa terlalu jalan jauh di sini, soalnya maklum lah kalau di daerah di Jawa ini nggak semua orang yang suka anjing gitu kan. Nanti kita lewat kan ditimpuk atau gimana, nanti kan malah ribut. Jadi ini kalau di Jawa kita pakai treadmill itu ya kalau buat olahraga ya. Mantap nih. Jadi treadmill gini bikin dari mana ini? Ini dari ini produksi Jawa sih. Dari Jawa juga. Jawa Barat. Ya? Jawa Barat ya. Lupa kemarin dari siapa ya? Kalau enggak salah. Bagus sih. Tapi kayaknya pusatnya bakal punya juga nih buat di rumah nih. Siap. Buat si Yudi lari pagi biar kecil badannya kan. Aduh, enggak nyadar. Ini termasuk juga buat saya lah, ya. Biar kecil juga. Jadi sana jangan lupa di subscribe channelnya Quality Channel. Dia emang baru sih, jadi jarang-jarang bikin video. Nggak tahu bikin video apa katanya. Padahal di sini nih ladangnya video nih. Saya aja suka nungguin nih. Nih itu si Greyhound gimana kabarnya gitu kan, pengen lihat kedepannya gimana gitu ya. Jadi kita harap buat yang masih tak quality channel, bikinlah perkembangannya kayak kemarin dia sakitnya kenapa itu di videoin kan. Subscribe-nya kan pengen tahu, orang yang subscribe itu kan yang pengen tahu dengan kehidupan yang si Greyhound bukan kehidupan si Tete. Bukan cerita dia, nggak penting. Nggak penting ya? Penting. Pentingnya ngurusin hidup orang ya. Penting itu ngurusin hidup orang. Jadi sana mungkin itu saja dulu yang vlog kita kali ini ya di sini. Jadi yang mau tanya-tanya bisa langsung nanti telepon aja ke Teh Yamashita. Atau ada yang suka tadi anjing yang kampung yang buat berburunya, bisa langsung aja telepon ke ada pesan-pesan sih buat orang Sumbar tuh. Apa ya pesan apa aja, pesan bakso atau apa kan, pesan aja. Enggak lah, makasih buat sama-sama. Apaan sih lo, Kambi? Makasih buat orang Sumbar yang udah percaya sama kita, yang udah pesen-pesen ternak sama kita. Makasih banyak atas kepercayaannya. Ya, banyak sih. Langganan si Sandi Puput lumayan banyak sih di Sumbar. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga buat yang subscribe ke Yamashita channel.
dan juga buat yang buat subscribe ke Antopus Super B channel, saya minta terima kasih banyak. Apalagi nih teh, ada lagi? Enggak, udah. Udah. Jadi situ aja dulu. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.